Barito Putra dikalahkan Arema, Dejan Antonik, kami tidak kalah. Barito Putra dikalahkan Arema di babak 8 besar Piala Presiden 2022, Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022 sore lewat adu penalti. Sang pelatih, Dejan Antonik merasa timnya tidak kalah di laga ini. Sepanjang 2 kali 45 menit waktu normal, Barito mampu mengimbangi Arema, skor 0-0 memaksa laga ini dilanjutkan dengan adu penalti. Pada adu penalti ini, 2 dari 6 eksekutor Barito gagal melesakkan gol, 5 gol yang dibuat penendang Arema membuat Arema menang penalti 5-4. Saya senang sekali anak-anak sudah bekerja keras, kami belum kalah di waktu 90 menit, kami seri, cuma kalah di adu penalti, kata Dejan dalam sesi jumpa pers usai laga. Barito Putra dikalahkan Arema, Dejan Antonik ucapkan selamat, Dejan Antonik menyemangati pemain Barito Putra yang dikalahkan Arema. Namun demikian, pelatih asal Serbia itu tetap mengucapkan selamat kepada Arema. Menurutnya, laga ini berlangsung panas sepanjang 90 menit, Dejan pun sempat tersulut emosinya dengan melakukan protes-protes atas keputusan wasit. Ini satu laga panas, laga yang bagus sekali, dua tim sama-sama punya peluang. Barito ada peluang, Arema ada peluang, hasilnya imbang, tapi kami kalah adu penalti, semangat untuk pemain kami, selamat untuk Arema, pungkasnya.